Faedah yang pertama ayat iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hampirnya kiamat, bulan sudah terbelah. Kata di ulama tadabbur, dia kata bulan terbelah tu nampak binisbati lil qaribin, bagi orang yang duduk di Mekah dengan musafir yang berjalan sekitar Mekah dekat nak balik, dia nampak bulan terbelah. Sebab apa? Kalau orang jauh tak nampak. Eh, kita kena ingat sekarang ni jam 7 pagi di mana? Di Malaysia 7 pagi. Mungkin ada negara lain sudah tengah hari Zuhur. Orang di Mekah pukul berapa sekarang? Pukul 2 pagi. Kita 7, 5 jam kita cepat. Jadi kata di para pengkaji, dia kata kita jangan, bukan semua dunia tu nampak masa tu. Sebab ada yang cerah, tak ada bulan. Ada yang masih terlalu awal. Maka kita mengatakan dalil ini ditunjukkan kepada orang Mekah dan orang yang berjalan sekitar Mekah. Ataupun orang yang duduk di tengah padang pasir yang tidak ada awan mendung. Kalau ada awan gelap malam tu tak nampak juga. Maknanya tak mungkin orang yang berakal menggunakan hujah bahawa kalau bulan terbelah, kenapa tidak disebut dalam tarikh al-Yunan? Puak-puak Greek Yunan tak sebut pun. Oh, dia mainnya Greek. Walam yuzkar, tidak disebut dalam tarikh India. Tidak disebut dalam tarikh sekian-sekian. Kita kata cukuplah para pengkaji, penganalisa. Sudah cukup dengan disebutkan, sudah disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sudah cukup. Apa duk kira macam-macam tu? Dia kira puak Yunan, dalam Yunan, puak-puak Greek tak sebut, puak India tak sebut. Boleh jadi waktu tu negara lain masih lagi cerah, tak ada bulan macam dia nampak. Jadi kita jangan duduk pening sangat kepala. Dia banyak berteori sangat, akhir kali kita terlalu teori. Sama juga dengan puak kafir teori. Macam mana Tuhan nak hidup balik manusia sedangkan dia sudah jadi tulang yang reput? Awak macam-macam dia punya teori. Jadi kita mengatakan bulan tu ditengok oleh orang Mekah, sebab itu Nabi cabar, kamu tunggu orang musafir pedagang balik nanti masuk Mekah 2 hari lagi, mau tanya dia, dia tengok tak bulan terbelah malam hari ni, malam 2-3 malam lepas tengok bila mari, dia tanya ada tengok. Itu bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang sama lagi para pelajar, al-fa'idatus thaniyah, faedah yang kedua dalam ayat yang sama, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah Ta'ala sebut bulan terbelah ini li hikmataini azimataini, dua hikmah yang besar yang boleh kita ta'amul, yang boleh kita perhatikan. Dua hikmah yang besar, yang pertama, kaunuhu min ayatin nubuwah, tanda benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata Anas, sa'al ahlu Makkah, musyriku Makkah, puak kafir mari cabar Nabi nak tengok ayat Muhammad, kalau betul mun Nabi, buat mari satu tanda yang besar. Macam-macam dia minta. Dia minta Makkah ni ada air sungai yang mengalir, dia minta. Minta bukit apa ni, bukit Mekah jadi emas. Semua tu Nabi tak layan, tapi Allah Ta'ala beri kepada Nabi insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Mana bulan terbelah ini dilihat oleh orang Mekah pada waktu itu Allah menjadi tanda mukjizat benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Hikmah yang kedua, annahu dalalatun ala jawaz insyiqaqil falak. Benda-benda cakrawala yang besar, falak ni, boleh terbelah, boleh dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi dalil bahawa apa yang dicerita oleh para Nabi alaihi salatu wassalam, bahawa insyiqaq as-samawat, nanti langit akan terbelah, bumi ni akan bukit-bukit berterbangan bila berlaku kiamat esok. Maka kita mengatakan bahawa janganlah panik sangat. Dia kata benda cakrawala tak boleh rusak, tak boleh terbelah. Kita kata itu otak awak.
Ini Quraisy sudah tengok. Jangan duk main teori sangat. Karena ini hikmah ini Nabi SAW baca surah Al-Qamar ini bila Nabi baca surah dalam perhimpunan orang ramai seperti solat air raya. Nabi orang ramai berhimpu, masa tu bukan ada TV radio, orang berhimpu itulah orang terima maklumat. Maka Nabi kita baca pada solat air raya liusmi'an nas, untuk memperdengarkan kepada manusia apa yang terkandung dalam Al-Quran ini min ayatin nubuwati wa dalailiha, daripada tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi baca, tempat perhimpunan orang ramai didengar oleh Quraisy. Quraisy tak bantah. Sebab apa dia tak bantah? Sebab puak-puak Quraisy dia tengok, dah bulan terbelah. Cuma dia kata sihir, dia tak mau terima, dia kata sihir. Itu jelah. Jadi Nabi kita solat air raya Adha, raya fitrah, Nabi baca surah Iqtarabatis Sa'ah ini dalam rakaat yang kedua. Supaya apa? Supaya diperdengar pada masyarakat. Kata di para pengkaji, kalau tak berlaku, Quraisy pasti akan bantah. Tak ada bantahan daripada Abu Jahal pun tak bantah, mendiang Abu Lahab pun tak bantah, geng-geng Quraisy yang lain tidak bantah, menunjukkan bahawa benda tu berlaku depan mata mereka. Cuma dia nak pesongkan orang supaya tak percaya, dia kata itu sihir. Wallahu alam. Baik, kita pergi kepada al-faidatus salisah. Faedah yang ketiga ayat 3, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka telah menjadi adat mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya serta menurut hawa nafsu mereka. Jadi dia lawan tu bukan kerana ilmu, bukan kerana tak ada maklumat, tapi ikut hawa nafsu. Kata di ulama tadabbur kata apa, at-takzib wattiba'ul hawa qarinan, mendustakan yang benar dan ikut hawa nafsu itu dua kembasiam yang tak boleh berpisah. Kembasiam tak berpisah. Apabila orang ini ikut hawa nafsu, maka dia akan mendustakanlah yang benar. Karena Allah Ta'ala yulabbis ala qalbi sahibihi, hati orang ini telah tertutup, telah tertutup mata hati dia, dia tak boleh berfikir dengan waras. Tapi sebaliknya pula, orang yang mengikut kebenaran, mereka ni dikembar dengan tasdik, dengan membenarkan. Abu Bakar tak pernah engkar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tengok dengan mata hati. Kita hari ini pun para pelajar, jangan bantah sunnah Nabi dengan nafsu semata-mata. Jangan. Sunnah sabitah. Ulama-ulama salah telah menafsirkan hadis ini dengan sekian-sekian. Kita mari nak ikut awal nafsu, mari nak ikut falsafah, mari nak ikut buat apa kita? Jangan. Jangan mengulangi kesilapan pengikut awal nafsu dari kalangan orang kafir. Kita orang Islam jangan ikut awal nafsu, kita ikut wahyu. Apa yang disebut oleh Nabi, itulah yang kita terima. Apa yang tidak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak payahlah kita cari-cari untuk dimasukkan ke dalam ajaran agama. Jangan. Buat menyusah ya kita kata. Mana lagi ayat? Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Faedah yang keempat. Tengok ayat hikmatun balighatun fama tughni an-nudur. Ayat 7. Khusya'an absaruhum يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Tunduk mata dia, tak berani nak tengok, terlalu takut. Keluar daripada kubur seperti belalang yang berterbangan. Kata di para ulama, demikianlah orang yang ketakutan, dia tak berani nak tengok benda tu. Kita kan macam ada juga, kita tengok orang tunjuk gambar orang mati kau orang apa, kita tak mau tengok sebab terlalu takut. Jadi puak-puak kafir esok di akhirat khusyaan, mata dia duduk tunduk ya, tak berani nak angkat sebab terlalu huru-haranya tengok depan. Dengar suara apa takut dah, apalagi kalau tengok azab. Nauzubillah.
Dan ayat ini Allah gambarkan bahawa mereka keluar daripada kubur seperti belalang yang berterbangan. Kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Ijazatu tashbihin nasi bighairihim. Ayat ini memberi kebenaran kepada kita buat bandingan orang dengan bukan orang. Buat bandingan orang dengan bukan orang. Wa fi dzalika hujjatun lisyu'ara. Ini menjadi hujah kepada penyair-penyair yang suka buat bandingan orang dengan orang. Jadi macam kita hari inilah. Nah, Allah kata mereka keluar macam apa? Macam apa? Macam belalang yang berterbangan. Kita pun sama juga kadang-kadang. Nah, benda baik, benda elok, tapi kalau beri kepada orang tak cerdik, dia tak faham. Diibarat seperti beri permata kepada apa? Kepada monyet. Mana dia tahu, dia sengih-sengih pun dia telan. Habis cerita. Benda-benda tu mahal. Kita pun kadang-kadang benda mahal. Kalau diajar kepada orang yang bodoh, orang yang tak boleh terima, tak boleh akal dia, dia tak terima juga. Walaupun maklumat tu jelas. Mari anak kita ni, anak bosu ni, dia ambil tasbih tu, dia tak dikuci. Tak dia tekuk anak kucing, dia gorak. Kucing tu berguling-guling duk main. Kita berkata ini satu tambah lagi dia punya bandingan seperti tasbih ditengkuk kucing. Dia bukannya berzikir, dia duk main. Kita tengok hari ni ada tosih-tosih ni, Masya Allah, mulut ceramah. Tuan-tuan punya tangan sebelah ni begini duk gok tasbih. Dia tasbih ke main apa tu? Kita tasbih ni kita nak hitung, tak? Subhanallah, nak tahu berapa ratus. Ni mulut cakap tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tangan duk prek. Jadi tasbih ke? Sebab itulah syekh kami di Madinah dulu di Masjid Nabi, dia kata ada masbahah, ada mirwahah. Tasbih tu ada kalanya jadi penghitung bilangan tasbih bacaan, kadang-kadang dia jadi mirwah, jadi macam kipah. Dia dek mai pusing ni. Kita kata macam-macam. Jauh lari tu. Kebetulan ingat ke cerita. Baik. Dalam Quran Tuhan buat bandingan. Ulama-ulama yang su, yang jahat ini, dia kata apa? Seperti anjing tu yang terjelai lidah, ada buat. Maknanya ada bandingan-bandingan yang boleh dibuat, tapi dengan SOP yang ketat. Jangan banding orang macam-macam, tak boleh. Macam cerita seorang penyair Badui. Penyair ni orang Badui. Orang Badui tahu Badui. Dia duduk di padang pasir, duduk dengan anjing-anjing perburuan dia. Tiba-tiba satu hari orang kata dia ni sedak ni tuanku, penyair ni. Dia bawa ke istana. Bagi dia, orang Badui ni, anjing ni hayawan yang jaga SOP. Dia jaga hayawan perburuan, dia pergi tangkap. Kalau kambing dia tolong jaga. Jadi dia jumpa raja, dia nak puji raja. Dia kata, ya ayuhal malik, anta kal kalbi fil wafa'i wal karami. Mu ni macam anjing dalam apa ni, menunaikan tanggungjawab dan pemurah. Raja ni bengong, dia kata, aku macam anjing? Mana ada. Jadi kadang-kadang bandingan tak kena tempat, jangan main, salah kita. Jadi kita kena betul keadaan. Tapi ayat ini Allah Ta'ala banding manusia keluar dalam kubur seperti apa ni, belalang. Walam yakun ala sabil ihtiqar, bukanlah nak menghina orang tapi menyatakan suasana. Wallahu alam. Yang terakhir, para pelajar, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir berkata pada hari itu, hari ini hari hurhara. Allah kata yaqulul kafirun, spesifik berkata puak kafir. Allah Ta'ala tidak kata yaqulun nas, berkata manusia. La, sebabnya hari ini hari hurhara, alaman alal kafirin, orang-orang kafir. Wa kana yawman alal kafirina asira. Dalam surah apa? Surah Al-Furqan ayat 26 tadi kita dah baca. Dan dalam surah Al-Muddathir, alal kafirina ghairu yasir. Orang kafir tidak senang. Wa amma alal mu'minin, bagi orang mukmin yasir, mudah. Wa biqadri ma yakunul iman, bagaimana tahap keimanan kita, bagaimana tahap ibadat kita, bagaimana tahap amalan kita, insyaAllah itulah yang kita akan duduk di akhirat esok. Sehingga Nabi nyatakan pada hari kiamat, matahari di atas kepala dekat.
Tapi tujuh golongan duduk di bawah bayangan aras. Allahu Akbar. Allahumma azillana tahta zilli arshika yawma la zilla illa zil arshuk. Ya Allah, rezekikan kami duduk di bawah bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan kecuali bayangan aras Allah Azza wa Jalla. Waskina bika'si nabiyika. Ya Allah, berilah kepada kami dapat minum dengan daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat minum, dia tak dahaga lagi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita 5 faedah daripada ayat 1 hingga 8. Insyaallah kita akan sambung lagi ayat 9 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.